Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat datang ke Essence of a Believer. Kalau mau tahu apa Essence of a Believer ni, boleh ikut saya lah insyaAllah. Okay, insyaAllah Essence of a Believer ni selalunya mungkin banyak orang tertanya-tanyalah. Tapi kalau saya bercakap mengenai Essence of a Believer ni, saya cuma ingat satu perkara, iaitu vanilla essence, iaitu yang seringkali digunakan untuk membuat kek. Kenapa? Kalau Tani membuat kek, Tani perlu vanilla essence. Kalau Tani nak menggunakan vanilla essence, kek itu akan ada rasa yang kurang arah kek itu. Macam kek itu boleh sekejap rosak ataupun sekejap bangas. Tapi kenapa dan mengapa? Kerana di sini kami cuba mengaitkan dengan essence of believer, iaitu essence yang patut ada arah seorang yang beriman ataupun seorang mukmin. Kerana apabila ada essence arah seorang mukmin itu memang akan kuranglah. Apa itu essence? Itu akhlak. Akhlak yang sepatutnya ada arah diri seorang mukmin itu sendiri. Dan di sini akhlak itu boleh juga diumpamakan dengan seperti air. Air kalau ia digunakan dengan baik, macam contoh untuk menyucikan diri, untuk membersihkan, untuk arah macam-macam tempatlah air ini, membersihkan diri untuk minum dan segala macam macam tu. Tapi tatkala air itu disalahgunakan, memang air itu akan jadi yang menghancurkan. Contoh paling simpel, tsunami. Air kan yang menghancurkannya, tapi itu dengan kuasa Allah lah juga. Tapi ini hanya adalah analogi yang kami cuba terapkan lah insyaAllah. Boleh ke mari insyaAllah. InsyaAllah. Mungkin ada yang tertanya tadi apa yang ada dalam ini. Tapi dalam ini sebenarnya ada cermin. InsyaAllah cermin ini adalah salah satu cara untuk Tani berfikir kembalilah. Yang mana Tani selalunya melihat cermin ini untuk berlawa-lawa, berusai-usai. Tapi di sini kami cuba menerapkan iaitu senyum di hadapan cermin. Kerana dalam senyuman itu ada sesuatu yang wow sebenarnya. Kerana apa? Dikatakan ramai quotes-quotes yang Tani dengar itu smile, ini sunnah. Sunnah ini adalah perkara yang Rasulullah sering kali buat. Dikatakan ada salah satu hadis yang ada, ada salah satu hadis, sebentar izinkan saya untuk membaca sekejap. Ada salah satu hadis ada mengatakan, tidak pernah aku melihat seseorang lebih banyak senyumnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di sini melihatkan yang Rasulullah tu selalu senyum dan sering kali senyum. Cuba fikirkan kembali, adakah seorang Rasulullah senyum itu adalah perkara remeh? Mustahil sama sekali. Kerana apa yang Rasulullah buat itu adalah salah satu huswatun hasanah, iaitu satu suri teladan yang baik yang patut ini contohi. Dan insyaAllah dalam senyuman ini ada satu efek, itu domino efek. Domino efek yang mana apabila orang itu moody ataupun ada mood, insyaAllah apabila ini senyum rahaya, insyaAllah dengan izin Allah, orang itu pun akan terasa efek yang sangat luar biasa lah. Mungkin ada cakap mungkin oh anda benar kali, tapi insyaAllah saya pasti yang kamu semua pernah merasakannya. Apabila Tani rasa kurang bemut ataupun ada mood lah dikatakan, apabila Tani lihat orang senyum macam akan ada rasa satu yang nyaman, tenang dan gembira lah. And yang paling simple di sini adalah apabila Tani buat orang lain gembira dan orang buat orang lain senyum, dan orang itu buat orang lain gembira, buat orang lain senyum, dan orang itu akan buat orang lain gembira dan buat orang lain juga senyum, akan ada satu pahala yang sangat panjang amal jariahnya. Orang hanya fikir pahala tu macam perkara-perkara besar, sedangkan senyuman tu adalah salah satu cara yang senang untuk tindak dapat pahala. Tapi orang sering kali lupa. Dan insyaAllah dikatakan ada salah satu kisah yang kanak-kanak itu kan, ia di masjid, ia senyum arah tabung sedekah masjid itu kan, tabung tempat sedekah duit masjid. Dikatakan orang tu bertanya, kenapa kau senyum arah tabung ini? Katanya, senyum adalah sedekah. So, ia pun cuma itulah bersedekah harta tabung itu dengan senyum. Lebih baiklah berfikir kembalilah. Yang senyum itu adalah salah satu cara bersedekah yang paling simple. InsyaAllah, boleh teruskan kemari. Okay, insyaAllah, ini letter to future self. Yang mana... batuk terjual. Yang mana letter to future self ini adalah cara kita ni untuk mengingatkan diri kita ni untuk di masa akan datang. Pasal tatkala kita ni sudah merasa hebat, tatkala kita ni sudah merasa ada degree, jadi asatizah, bergelar sudah sebagai doktor ataupun sudah mengambil master dalam kehidupan ini,
Orang seringkali nak mau ditagur, nak mau diberi nasihat. Tapi insyaAllah dengan cara ni adalah salah satu cara untuk tani menasihati diri tani sendiri. InsyaAllah salah satu inisiatif. Dikatakan mungkin, oh kerana aku terbuang atau aku tidak terbaca. Tapi insyaAllah Allah tu nyorangnya maha hebat. InsyaAllah kalau Allah tentukan kita ni untuk membaca semua ni, insyaAllah akan terlaksana dalam bacaan itu. Dan di sini dikatakan mungkin, oh tu apa, adakah semua ni nyorangnya efektif ke semua ni? InsyaAllah efektif. Kerana insyaAllah pada dasarnya kita ni membuat semuanya adalah untuk memperbaiki diri kita ni kan. Mungkin resultnya mungkin dah nampak, tapi usahanya tu nampak. Dan usaha tu yang dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. InsyaAllah di sini ada station mengenai pop to top. Pop to top ini adalah di mana yang kita ni akan menulis akhlak-akhlak buruk kita ni, dan kita ni akan pacahkan. Bukan mungkin orang cakapnya bahawa akhlak buruk ditulis dan terus pacahkan macam tidak apa-apa pun. Tapi insyaAllah di sini adalah salah satu cara untuk kita ni berfikir. Apabila seorang orang, selalunya kita ni lebih melihat nuding jari menuduh akhlak buruknya. Sehingga kita ni lupa yang kita ni pun ada akhlak buruk. Dan apabila kita ni berfikir dan menulis kembali akhlak buruk kita ni, insyaAllah kita ni pun akan mencuba untuk menghilangkannya. InsyaAllah. Dikatakan mungkin pejubilun dipacahkan tapi tidak ada apa-apa. Tapi insyaAllah seperti mana yang saya katakan tadi, usaha itu diperlukan. Dan usaha itu paling penting. Allah tidak kira rizal, tapi Allah kira usaha kita ni. InsyaAllah. Okay, insyaAllah yang mana kena buat tadi tu adalah salah satu aktiviti di sini. Dan insyaAllah kenapa mungkin dari first dia saya menjaga di sini, banyak kerenah-kerenah manusia yang saya lihat. Pertama, ada yang malu untuk memecahkan, ada yang dah sanggup untuk memecahkan, ada yang takut untuk memecahkan. Analogi di sana adalah memang akhlak buruk tu bukan senang kan, dia bukan macam, dan ya dah so habis sudah bukan. Memang akhlak buruk tu memang susah sekali untuk dihilangkan ataupun dihapuskan dari kehidupan kita ni. Tapi insyaAllah di sana analoginya memang payah dan memang susah. Tapi insyaAllah dari sana adalah satu permulaan yang mana kita ni akan menghilangkannya secara perlahan. Mungkin dah sampai ke tahap yang menjulang tinggi, tapi insyaAllah sedikit demi sedikit itulah. Kerana yang sedikit itu lebih baik daripada anda berterusan. Dan yang sikit itu lebih baik, sedikit itu lebih baik asalkan berterusan. Dan yang, walaupun banyak anda berterusan, memang satu perkara yang sia-sialah insyaAllah. Dan akhirnya di sini adalah ada salah satu surah, ada surah Ar-Rum. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. InsyaAllah di sini Essence of Believer ini adalah salah satu bus yang cuba mengetengahkan, yang mana membuat orang lain berfikir mengenai berbuat baik itu. Banyak perkara simple dalam berbuat baik. Contohnya senyum, sebarkan salam, tundukkan pandangan dan bermacam-macam lagi. Tapi insyaAllah for me yang paling baik itu adalah apabila kita ni cuba menggunakan akhlak Rasulullah itu sendirilah. Memang payah kita kan copy seluruh-luruhnya, tapi insyaAllah usaha kita ni itu diperlukan. Dan perbanyakkanlah baca Al-Quran, kerana dalam Al-Quran itulah segala-galanya ada untuk kita ni. Kerana manual hidup kita ni hanyalah Al-Quran, insyaAllah.